keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bina Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang mana pada ketika ini sedang melalui bangunan alat-alat kebesaran diraja. Di sepanjang jalan utama keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bina Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dimeriahkan dan juga semarakan dengan lambaian bendera-bendera kecil dari para pelajar dan juga penuntut-penuntut sekolah di sekitar Bandar Seri Begawan. Betapa jelas antara kasih sayang yang sudah pun dipupuk dari awal lagi pada setiap penduduk dan juga masyarakat di negara Brunei Darussalam pada Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Bina Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Seorang raja yang dikasihi, yang pemudilian dan berjiwa rakyat. Sekali lagi hari ini Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan mengukir kenangan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bina Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Perarakan yang penuh adat istiadat memasuki perkarangan Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita saksikan pada ketika ini perarakan kenderaan yang membawa keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bina Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzaddin Mat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita saksikan pada ketika ini keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bina Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kenan untuk menaiki petas khas yang disediakan dan turut berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Mahathir.
Hormat Diraja disembahkan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bina Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang juga diiringi tadi dengan 21 das tembakan meriam. Dan pada ketika ini kita saksikan Nauda, Pemerintah Barisan 685 Lieutenant Colonel Fakrul Amal bin Haji Mohd Isa menghadap ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bina Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi menyembah perkenan untuk barisan kehormatan siap sedia untuk diperiksa. Pasukan Polis Diraja Brunei, Rombongan Penyipanji, Batalion Pertama, Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, Gabungan Pancaragam, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei beserta pasukan-pasukan pertubuhan awam yang berpakaian seragam dalam buka barisan siap sedia untuk diperiksa. Menjunjung perkenan, kawalan kehormatan diam dan yang lain senang diri. Ampun, beribu-ribu ampun.